Terima kasih Anda masih dalam seputar Mas Barling Cakap kali ini. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap cinta, bangga, dan paham rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto gelar Lomba Senam Cinta Bangga Paham Rupiah di Gor Satria Purwokerto. Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Banyumas Ahmad Hussein. Masih adanya kasus uang palsu dan penggunaan rupiah yang kurang bijak menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan rupiah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto terus melakukan edukasi cinta bangga rupiah kepada seluruh masyarakat melalui berbagai pendekatan. Pada kesempatan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto menyelenggarakan Lomba Senam CBP Rupiah di wilayah Ekskarisi dan Banyumas sebagai bentuk inovasi komunikasi dan edukasi KPWBI Purwokerto. Lomba tersebut menggunakan gerakan senam khusus yang diiringi dengan lagu CBP Rupiah, hasil karya unit implementasi pengelolaan uang rupiah KPWBI Purwokerto. Kegiatan lomba ini diikuti oleh 35 tim dengan total peserta 264 orang. Tahapan audisi dilakukan pada tanggal 24 Agustus hingga 17 September 2022 dengan mengupload rekaman video senam CBP Rupiah pada akun Instagram masing-masing peserta. Tahapan audisi menyisihkan 20 tim terbaik ditandingkan ulang dalam Grand Final Senam CBP Rupiah yang diadakan di Gor Satria Purwokerto pada tanggal 25 September 2022. Grand Final Lomba Senam CBP dibuka oleh Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein, Ketua Tim Penggerak PK Kabupaten Banyumas Erna Hussein, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Roni Hartawan secara simbolis dengan melepaskan balon ke udara. Untuk meramaikan acara Grand Final tersebut diselenggarakan jumpa party yang diikuti oleh seluruh peserta lomba dan masyarakat umum dengan total lebih dari 500 orang peserta. Jadi ini adalah salah satu upaya Bank Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan juga menyampaikan pesan-pesan cinta, bangga, paham rupiah kepada masyarakat melalui kegiatan yang banyak disenangi oleh masyarakat. Salah satunya adalah senam. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai CBP rupiah. Masyarakat diharapkan dapat lebih mencintai rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Purwokerto, Arie Nugroho, Banyumas, TV melaporkan.